Ada sebuah kerajaan di daerah Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Mundingwangi atau biasa dikenal dengan Prabu Siliwangi ke-6. Prabu Siliwangi mempunyai anak bernama Kadita yang akhirnya dia dibenci oleh ibu tirinya bernama Dewi Mutiara karena keiriannya terhadap Kadita yang akan diwarisi tahta kerajaan oleh sang ayah Prabu Siliwangi. Putri Kadita diubah menjadi wanita yang buruk rupa dan akhirnya dia memilih untuk mengasingkan diri dan bertapa. Dalam pertapaannya itu, Putri Kadita mendapat perintah untuk menyeburkan diri ke laut. Hingga saat itu, Putri Kadita tinggal selamanya di laut dan membangun istana serta mengumpulkan ribuan pasukan. Sejak saat itu, Putri Kadita dikenal sebagai Nyi Loro Kidul. Bapak Bang Sumirat kena soroteng Suryo Megolan gunung gunung Putriku Kadita, tak terasa usiamu sudah dewasa, dan ayah pun sudah tidak muda lagi, nak. Iya, ayah, putri kecilmu yang dulu kau timang dan kau manja, kini telah dewasa. Terima kasih atas didikanmu pada Kadita, ayah. Iya, putriku.
ayah punya niatan untuk menurunkan tahta kerajaan ini padamu, nak. Maaf sebelumnya. Apa Kadita tidak salah dengar, ayah? Tentu saja tidak. Mengingat ayah sudah semakin tua, sudah waktunya ayah punya penerus pemegang kekuasaan ini, nak. Ayah, Kadita masih merasa tidak pantas untuk menggantikan ayah. Jangan berkecil hati, nak. Ayah juga tidak akan lepas tangan untuk menuntunmu memimpin kerajaan ini. Sekali lagi maaf, ayah. Bukan Kadita menyepelekan permintaan ayah. Namun Kadita takut belum mampu untuk memimpin lebih baik dari ayah. Baiklah kalau begitu. Ayah berharap suatu saat kamu sendiri yang meminta kepada ayah untuk memimpin kerajaan ini. Kadita, jangan kau pikir kau bisa menguasai kerajaan ini. Aku tidak akan tinggal diam. Kadita juga tidak ada keinginan sama sekali untuk menerima permintaan ayah, ibunda. Jangan kau panggil aku ibunda, karena kau hanya anak tiriku. Baik ibunda, jika itu memang yang kau inginkan. Dengar Kadita, pewaris tahta kerajaan ini akan jatuh ke tangan anak ayahmu yang ada di kandunganku ini. Dan perlu kau tahu, tidak ada sejarahnya pemimpin kerajaan seorang perempuan, apalagi hanya anak manja dan tidak tahu seluk-beluk kerajaan ini sepertimu. Dan perlu kau ingat, jangan sekali-kali kau mengadu kepada ayahmu kalau aku bicara seperti ini padamu. Tentu saja tidak. Kadita tidak akan bicara kepada ayah. Tinggalkan aku sendiri di sini. Lihat saja Kadita. Aku akan membuatmu diusir dari kerajaan ini. Aku perlu bantuanmu buat anak tiriku Putri Kadita. Kulitnya penuh luka hingga akhirnya dia diusir dari kerajaan ini. Maaf sebelumnya, namun hamba tidak berani melakukan ini, Dewi. Berani-beraninya kau menentang permintaanku. Lakukanlah, laksanakanlah perintahku ini. Baiklah kalau begitu, Dewi. Lihat saja Kadita, sebentar lagi aku dan putraku yang akan menguasai kerajaan ini. Jadi pada Kadita, kenapa kulit Kadita penuh luka seperti ini, ayah? Ayah, tolong Kadita, ayah. Kenapa, nak? Apa yang terjadi padamu? Siapa yang sudi melakukan ini padamu? Aku tidak terima kalau anakku dibuat luka-luka seperti ini. Siapa yang melakukan ini, nak? Bukan ulah siapa-siapa,
itu adalah tulah kutukan karena kau telah menurunkan tahta kerajaan ini pada anak perempuan dan tidak ada sejarahnya bahwa pemimpin kerajaan itu adalah perempuan. Dan sekarang kau lihat kutukan itu datang kepada anakmu sendiri, anak perempuanmu. Maka batalkanlah niatmu untuk menurunkan tahta kerajaan itu kepada anak perempuanmu Kadita. Dan ingatlah bahwa anak yang akan lahir dari rahimku ini adalah anak laki-laki yang nantinya akan bisa memimpin kerajaan ini, meneruskan perjuanganmu. Sudah cukup. Jika memang Kadita di sini hanya menimbulkan keributan, biarkan Kadita yang akan pergi dari kerajaan ini. Izinkan Kadita pergi, Ayah. Meninggalkan ayah dan juga kerajaan. Mungkin ini terbaik untuk Kadita dan juga ayah. Ini pantai rapi.